Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang berbunyi Yas'alunaka, Iza sa'alaka ibadi anni fa inni fisama. Tidak ada. Apabila hambaku bertanya kepadaku, jawablah aku itu di langit. Tidak ada. Jadi Allah itu tidak di langit. Ya. Yang mengatakan Allah itu di langit itu Fir'aun. Kenapa? Karena dia memegang filsafat materialisme serba benda. Jadi Allah itu di mana? Di langit. Itu adalah sifat materialisme serba benda. Karena orang yang serba benda itu, aliran materialisme mengatakan everything is matter. Segala sesuatu itu adalah benda. Nothing without matter. Sesuatu itu tidak ada kalau dia bukan benda. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Fir'aun itu berpaham materialisme serba benda. Jadi dia bikinlah piramid sampai tinggi, tujuannya untuk memanah Tuhan yang ada di atas langit, mau membunuh Tuhan karena dia saja yang mau jadi Tuhan. Masya Allah. Karena dia yang Tuhan, yang lain tidak ada. Itulah pekerja Fir'aun. Jadi tidak ada ayat mengatakan Fa'iza sa'alaka abdi anni, apabila hambaku bertanya tentang aku, fa'inni fissama, apabila hambaku bertanya kepadaku, jawablah bahwa aku itu di langit. Tidak ada. Kenapa? Karena langit itu terlalu kecil bagi Allah. Aras adalah yang besar. Azar aras itu juga kecil dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecil apanya? Segala-galanya kecil dibandingkan dengan Allah, kekuasaannya, materinya, kekuatannya, semuanya kecil dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya Enggak perlu lagi. Tinggal foto. Kartu tas pen tu aku berapa kali ngurus itu yang ditanyanya. Fa'iza sa'alaka abdi, apabila hambaku bertanya kepadaku, ujibu da'wati, jawablah inni fisama, bahwa aku itu di langit. Tidak ada. Yang ada hanya ucapan Ar-Rahmanu alal arsistawa, sifat pengasih penyayangnya Allah itu meliputi aras. Jadi di dalam surat Fusilat ayat 11 ada dinyatakan summas tawa ilas samai wa hiya dukhan. Kemudian Allah menghadap untuk penyempurnaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Nah, jadi kalau begitu, kalau langit itu merupakan asap, itu belum sempurna. Asap itu dalam bahasa Arabnya dukhan, dalam bahasa sainsnya namanya nebula. Nah, jadi ketika alam semesta ini masih merupakan nebula, asap, dia belum sempurna. Nah, nanti setelah dia sempurna, dia menjadi bintang-bintang dan planet-planet. Jadi disebutkan summastawa ilas samai. Nah, ini penekanannya kata-kata istawa. Summastawa ilas samai wa hiya dukhanun. Kemudian Allah menuju
kepada penyempurnaan penciptaan langit. Nah, jadi istawa di situ artinya menyempurnakan. Menyempurnakan langit. Sama'i wa hiya dukhan, karena langit waktu itu masih merupakan asap, jadi belum sempurna. Ah, itu dia. Sama dengan agama diturunkan oleh Allah juga berangsur-angsur, tidak langsung sempurna. Baru sempurna setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penciptaan langit juga begitu. Dulunya hanya merupakan asap, belum merupakan bintang-bintang. Itu nebula. Nah, kajian sains tentang nebula ini dilakukan oleh Immanuel Kant dan Laplace. Immanuel Kant disebut dengan teori Kant. Laplace di Prancis disebut dengan teori Laplace. Karena hasil tempat penelitiannya berbeda, tapi hasil penelitiannya sama, sehingga teori kabut itu disebut dengan teori Kant dan Laplace. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kembali kita kepada pelajaran yang pertama. Apabila hambaku bertanya kepadaku, kata Allah surah Al-Baqarah, jawablah bahwa aku ini dekat. Jadi kalau dijawab Allah itu di langit, alangkah jauhnya. Kalau memang Allah itu bertempat di langit, mengapa kita sujud ke bumi? Sujudnya mengadah ke langit lah. Allahu Akbar. Menghadap ke langit baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Sujudlah ke langit. Apa bisa? Katanya Allah di langit, jadi sujudnya harus ke langit. Ngapain ke bumi? Itulah alasannya bahwa Allah itu tidak tinggal di langit. Tapi kalau kita berdoa menampungkan tangan ke atas, itu namanya adab berdoa. Adab berdoa, kita menadahkan tangan ke langit, menunjukkan Allah itu maha tinggi, disebut dengan Subhanahu wa ta'ala. Adab berdoa itu ya ke atas. Nah, kalau sujud, sujud itu untuk menundukkan diri kepada Allah, bukan berarti Allah itu di dalam bumi. Jadi menadahkan tangan ke atas tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu berduduk di langit. Sujud ke bumi tidak menunjukkan Allah itu di dalam bumi. Nah, lalu Allah di mana? Kemanapun kamu menghadap, di sana ada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah itu tidak diikat oleh ketupat, keadaan, waktu dan tempat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ingin saya tampilkan pada hari ini ialah kisah orang yang membangkang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang betul-betul bulat membelakang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu salah satu persyaratan rupanya bagi orang yang menyembah iblis. Dari mana kita tahu? Banyak sekali informasi di internet. Orang yang menyembah iblis itu persyaratannya harus betul-betul menentang Allah. Kalau ada saja sedikit di dalam hatinya takut kepada Allah, itu ilmunya tidak jadi. Misalnya orang mengadakan pesugihan di Gunung Kawi. Gunung Kawi itu kalau nggak salah itu dari Malang hanya 1 jam naik mobil menuju ke arah Bali, Banyuwangi. Nah, jadi ketika saya pertama kali di Bandara Malang, kalau nggak salah Abdurrahman Saleh nama bandaranya, banyak sekali orang-orang asing yang kulitnya putih, matanya sipit, entah dari Korea, entah dari Taiwan, entah dari Indonesia sendiri, matanya sipit, kulitnya kuning. Saya tanya, ini orang-orang Jepang apa orang Cina ini? Oh, orang-orang Indonesia pak, kata orang bandara. Nah, kenapa ini sampai rame-rame begini? Apa banyak orang-orang keturunan Cina atau Jepang di sini? Enggak. Kenapa? Mereka pendatang ini. Kok bisa banyak begini? Oh, karena dia sudah berhasil mengadakan pesugihan di Gunung Kawi. Jadi mereka akan mengadakan persembahan korban. Itulah mereka ke sini. Kok ramai? Cuma saya tidak mengingat bulan apa waktu itu.
sehingga ramai begitu di Bandara Abdurrahman Saleh di Malang itu. Nah, rupanya ya sekitar 1 jam lah dari Malang itu pergi ke Gunung Kawi. Mereka banyak berhasil. Nah, yang paling menarik itu persyaratan untuk berhasil harus betul-betul membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul bertuhankan kepada iblis 100%, sedikit pun tidak mengingat Allah. Nah, itulah sebabnya orang Indonesia jarang yang berhasil. Ada-ada juga satu-satu yang berhasil dalam pesugihan di Gunung Kawi itu. Ada. Kenapa jarang sekali yang berhasil? Karena jarang orang Indonesia asli yang mampu membelakang terhadap Allah Subhanahu wa taala itu 100%. Betul-betul membelakang, menantang Allah 100%. Betul-betul 100% bertuhan kepada iblis, kepada jin yang akan memberikan kekayaan kepada mereka yang disebut dengan acara pesugihan itu. Nah, teringat saja di dalam hati sedikit, ya Tuhan, lindungi aku, itu sudah enggak jadi dia. Yang bisa itu adalah orang-orang dari luar Indonesia atau orang keturunan, ini bisa betul-betul 100% membelakang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada orang Indonesia yang berani mengorbankan anak suaminya, anak yang disayanginya, istrinya, ayah kandungnya yang dijadikan tumbal. Tidak ada orang Indonesia yang sanggup. Iya. Iya, ada satu-satu yang sanggup memang. Tapi itu mereka tidak sampai hati. Tapi orang yang di luar tadi itu sampai hati, dia 100% membelakang betul, dan anaknya memang dia korbankan betul tanpa rasa kasihan sedikit. Nah, akhir-akhir ini katanya sebanyak-banyaknya orang Indonesia pun sudah mulai juga seperti itu. Nah, mungkinlah alasannya karena terdesak dengan ekonomi. Ya, pertanyaannya pesugihan itu apa? Sugih itu bahasa Jawa itu artinya kaya. Pesugihan itu adalah ingin mencari kaya melalui jalan pintas, memakai persembahan nyawa manusia. Walaupun dilambangkan di situ ayam yang dipotong disembelih kambing, tapi pada hakikatnya anaknya, istrinya atau suaminya atau ayah kandungnya sendiri yang dia korbankan melalui jin itu tadi. Masya Allah. Nah, inilah mungkin karena akhir-akhir ini banyak orang Indonesia yang terdesak. Nah, sudah banyak pula kabarnya. Kita lihat di internet orang Indonesia yang berani mengorbankan anaknya, istrinya, adiknya, dia korbankan demi kekayaannya. Dia korbankan kepada siapa? Kepada iblis. Dan sudah berani pula menantang, membelakang Allah Subhanahu wa taala 100%. Ya Allah, kok berani atau bisa dia menantang fitrah kemanusiaan yang ada di dalam dirinya. Nah, jadi kembali kepada persoalan yang pertama, memang kehidupan manusia banyak yang sangat terpengaruh dengan materialisme serba benda. Jadi dia lebih sayang kepada benda-benda, harta kekayaan, uang yang bertumpuk-tumpuk melimpah itu dibandingkan dengan keluarganya sendiri. Lebih dia sayang. Bahkan dia lebih sayang kepada harta tumpukan itu dibandingkan dengan agamanya sendiri. Nah, agamanya sendiri sampai dia tinggalkan demi kekayaan. Yang bahasa lucu-lucunya di kalangan orang-orang tertentu katanya, imanuhum fi amplopihim, agamanya tergantung pada amplopnya. Imannya tergantung kepada amplopnya. Maksudnya apa? Ini makanya saya katakan lucu. Amplop itu kan bahasa Inggris, iman kan bahasa Arab. Kok digabung, imanuhum fi amplopihim, iman mereka tergantung pada amplop yang mereka dapat. Nah, di situ lucunya itu. Sama dengan istilah lain,
inkanal fulus fahuwa lulus. Fulus itu bahasa Arab pasaran, artinya uang. Lulus kan bahasa Indonesia. Ada orang yang lucu dia gabungkan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Inkanal fulus fa antum lulus, katanya. Jika kamu mempunyai uang, maka kamu akan lulus. Oh ya Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini penentangan terhadap Allah itu seperti Fir'aun umpamanya mengatakan Tuhan itu di langit, lalu dia ingin panah, ingin dia bunuh. Itu karena pandangan Fir'aun itu adalah materialisme. Artinya dia merasa Tuhan itu sebagai benda. Dan itu didukung oleh falsafat materialisme, umpamanya dahulu ada Thales, ada Anaximenes, Alexamandros di zaman Yunani 500 tahun sebelum Masehi. Ajaran materialisme ini memang sangat mencekam ke dalam hati mereka. Mereka hanya percaya kepada yang tampak-tampak saja, yang kelihatan saja. Tapi akhirnya agama mencerdaskan mereka. Nabi-nabi diturunkan mengatakan, janganlah terlalu tertipu dengan pandangan mata lahiriah, gunakan juga mata rohaniah. Apa dengan mata rohaniah itu? Ya, ini fitrah yang ada di dalam tubuh manusia. Akal itu adalah merupakan mata rohaniah. Melalui akal manusia bisa melihat Tuhan, tapi bukan dengan mata jasmaniah, dengan mata rohaniah. Mata rohaniah itu apa? Fitrah, akal, akal, pikiran, nurani. Nah, itu tidak bisa dilihat. Iya. Tapi dia mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dari segi apa melihat Allah? Dari segi tanda-tanda kekuasaan yang diperlihatkan oleh Allah. Misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 192. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukti-bukti adanya Allah bagi orang yang berakal. Orang yang berakal itu, orang yang berpikir itu adalah yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Mereka mengingat, akan memikirkan akan ciptaan Allah. Lalu mereka mengatakan, ya Allah, tidak ada sesuatu apapun yang engkau ciptakan di alam semesta ini yang sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Fakhina azaban nar. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, orang materialisme serba benda ini menganggap Tuhan itu sebagai benda. Everything is matter. Ohrin Gika mengatakan demikian. Persahabat materialisme sangat populer mengatakan everything is matter. Segala sesuatu itu hanya benda. Nothing without matter. Tidak ada sesuatu itu kalau dia bukan benda. Jadi Fir'aun yang mengatakan Tuhan itu di langit, lalu mengadakan piramid, tempat untuk memanah Tuhan di langit itu, karena dia menyangka Tuhan itu adalah benda. Tuhan itu disangkanya bertempat. Nah,
Jadi iya Tuhan itu bertempat, cuma tempatnya berbeda. Dia awak kutu di kepala tompeknya, cacing di mana? Di dalam tanah tompeknya. Ha, kan berbeda. Kalau burung di mana? Burung balap. Oh, burung punai di mana? Di atas umpun kayu. Itulah orang utak terbalik. Ha, begitu ada ucapan salah seorang mengatakan, siapa yang tidak percaya Tuhan itu tinggal di langit? Dia kafir. Ha, sebetulnya dia yang kafir. Kenapa? Karena dia telah memberi tempat kepada Allah. Padahal tempat itu kecil bagi Allah. Walaupun tempatnya berbeda. Kalau cacing itu tempatnya di dalam tanah. Kalau burung-burung tempatnya di atas pohon. Kalau kutu tempatnya di atas kepala. Walau tempatnya berbeda-beda, tapi sama-sama tempat. Burung balam memerlukan tempat untuk bersarang. Kalau Allah untuk sarangnya, dia tidak memerlukan tempat. Jangan dikatakan Allah itu bersarang pula di aras, bersarang pula di langit. Tidak. Lalu kata istawa itu bukan bersarang, istirahat. Bukan. Apa? Menyempurnakan, memelihara. Jadi dari 15 pengertian dari istawa itu, memang ada artinya istirahat, duduk. Tapi ayat-ayat mustasabihat ini harus diterangkan dengan ayat-ayat muhkamat, ayat yang jelas. Apa ayat yang jelasnya itu? Yang muhkamat. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Tidak ada satu benda pun yang serupa dengan Allah, baik yang ada di langit maupun di bumi. Keserupaan dari segi apa? Dari segi ketupat, keadaan, waktu dan tempat. Allah tidak terpengaruh oleh keadaan. Allah tidak membutuhkan waktu. Dan Allah tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan sarang. Yang membutuhkan tempat itu cacing, tempatnya di dalam tanah. Yang membutuhkan tempat itu burung balam, burung punai dan burung-burung lainnya. Nah, bisa di pohon, bisa di dalam tanah, bisa pula tempat-tempat yang lain. Bisa di dalam gua, lebah di dalam gua atau di bawah pohon, di dahan-dahan pohon. Nah, kutu bisa saja di kepala, bisa saja di kulit-kulit hewan, dan bisa juga di semak-semak, tidak mesti di kepala. Walaupun sebagian kutu saja ada di kepala. Kalau kutu buku, adanya di perpustakaan. Kutu ini terbagi lagi nih. Kutu-kutu apa maunya? Nah, semuanya itu bertempat. Jadi kalau Allah itu bertempat, samalah dengan kutu, samalah dengan cacing, samalah dengan burung-burung, serangga dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau ada orang mengatakan Tuhan itu bertempat di langit, berarti pahamnya ini adalah paham materialisme, sama dengan Fir'aun. Fir'aun itu menyediakan piramid tinggi, membawa panah untuk memanah Tuhan. Karena yang Tuhan hanya dia, kata Fir'aun, yang selain dia bukan Tuhan. Maka kalau ada Tuhan yang lain, dia mau panah, mau bunuh. Kenapa? Pola pikirnya materialisme. Materialism, everything is matter. Segala sesuatu itu adalah benda. Nah, kalaupun Tuhan itu ada, nah, itu pasti benda menurut dia. Nah, tapi yang kontra terhadap aja materialisme ini, ada ajaran filsafat juga, namanya filsafat idealisme. Nah, pendapat idealisme ini di dalam pelajaran ilmu tauhid itu namanya tasulsul, mata rantai. Tasalsul. Ada lagi pendapat yang dur. Dur dan tasalsul. Dur ini adalah idealisme. Tasalsul ini materialisme, mata rantai yang terus berputar. Dari benda ke benda itu hanya bertukar bentuk. Itu namanya materialisme. Kalau dur ini langsung saja. Langsung. Tanpa awal, tanpa akhir. Nah, ini ajaran idealisme. Itu kalau di zaman Yunani dipopulerkan oleh
oleh Aristoteles dan Plato. Karena Aristoteles itu juga murid dari Plato. Jadi sama pendapatnya. Dia mengatakan alam ini terjadi dengan tiba-tiba tanpa awal, dan dia pun akan berakhir. Itu satu filsafat. Tapi filsafat yang lain menyatakan alam ini senantiasa ada tanpa akhir. Nah, ini filsafat ini pula yang paling populer. Jadi sebetulnya ajaran Islam, filsafat itu banyak yang sesuai dengan Islam. Yang tidak sesuainya hanya dalam tiga hal. Yang pertama, alam ini kekal menurut ajaran filsafat, sedangkan menurut Islam alam ini tidak kekal. Yang kekal hanya Allah saja. Wa yabqa wajhu rabbuka wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Yang kekal itu hanyalah Allah, zat Tuhanmu. Yang kekal selama-lamanya. Nah, jadi janganlah terlalu benci dengan filsafat itu, karena hanya sedikit saja yang menyimpang. Pertama, dia katakan alam ini kekal. Nah, yang kedua, menyatakan alam ini terjadi secara otomatis, secara kebetulan. Nah, ini yang harus dibantah nih. Benarkah alam ini terjadi secara kebetulan? Salah. Kenapa? Karena alam ini diciptakan memakai hukum sebab akibat. Nah, harus ada penyebab pertama, hentakan pertama dari terjadinya alam semesta ini. Jadi tidak menjadi gitu saja, harus ada hentakan pertama. Seperti mesin pesawat atau mesin mobil ini yang hidup, tak mungkin dia hidup begitu saja tanpa ada hentakan pertama. Hentakan pertama di Filipinanya itu, kalau dulu mesti pakai engkol ya, kalau sekarang starter, harus ada starter pertamanya. Nah, siapa yang membuat starter pertamanya sehingga mesin itu hidup? Starter pertamanya sehingga alam ini bergerak, siapa dia? Nah, orang materialisme katanya tidak tahu namanya, hanya Mr. X. Orang Yahudi juga tidak tahu siapa namanya yang membuat hentakan pertama, penyebab pertama yang disebut dengan prima causa itu. Siapa penyebab pertama dari prima causa tercipta alam semesta ini? Orang Yahudi tidak tahu namanya, hanya disebut dengan Yahweh. Yahweh itu dia yang maha perkasa. Namanya siapa? Tidak mau menyebut Yahweh orang Yahudi. Kalau ada di dalam kitab orang Yahudi ditulis YHWH, Yahweh, maka dia akan membaca Adonai. Tidak sama apa yang tertulis dengan dia baca. Dia baca saja Adonai. Kenapa? Terlalu mulia untuk disebutkan Yahweh. Padahal Yahweh itu dari bahasa Mesir, dipakai dahulu oleh orang para penyembah, penyembah dewa-dewa di Mesir. Maka Yahweh, Yahweh ini adalah nama dewa-dewa yang paling tinggi di Mesir, yang tidak boleh disebut namanya. Kayak kita pantang larang menyebut nama ayah kandung kita. Kayak itulah dia, sebut bapak, Allah bapak. Jadi tidak disebut namanya Yahweh. Apakah YHWH itu apa bacanya? Yuhafi itu. Nah, tetapi di dalam Islam disebutkan namanya secara mulia. Menyebut namanya harus dengan baik, dengan sopan. Karena dalam kitab perjanjian lama, kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai ayat 17 dinyatakan, jangan menyebut nama Allah itu secara sembarangan. Sebutlah dengan cara yang sopan. Nah, maka umat Islam menyebutlah nama si Yahweh itu dengan sopan. Siapa nama si Yahweh itu? Tuhan yang dia maha dia itu, dia adalah dia, siapa dia? Ternyata namanya Allah. Surat Toha ayat 14. Qul innani anallah. Katakan kepada seluruh dunia ya, bisikkan, sampaikan, renungkan, namaku, nama Yahweh itu namanya adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan lain selain dari aku. Nah,
Tapi orang Yahudi tidak pernah menyebut Allah ada. Dia sebut Eloh. Elohim, Eloh. Eloh dalam bahasa Ibrani-nya, dalam bahasa Arab-nya Allah. Eloh. Nah, kalau Kristen berbeda lagi sedikit. Dia mengaku juga Eloh, Allah itu sebagai Tuhan. Yahova atau Yahua itu sebagai Tuhan. Cuman ada reinkarnasi. Seperti di dalam agama Hindu, agama Buddha ada reinkarnasi. Di situlah ajaran yang tauhid ini mulai disimpangkan menjadi politeisme. Hanya satu kata, inkarnasi, penjelmaan Tuhan menjadi manusia. Di sini saja sedikit simpangnya. Kalau tidak, udah sama saja semuanya, agama Yahudi, Islam dan Kristen. Kenapa bisa terjadi apa namanya sinkretisme, pencampuran ajaran tauhid yang dibuat oleh Nabi Musa, Nabi Isa, terjadi sinkretisme, bergabung bercampur dengan ajaran tauhid? Kenapa? Gara-gara penjajahan Romawi di tanah Judea. Penjajahan Romawi di tanah Judea. Jadi ajaran Romawi ini memang sudah ribuan tahun Tuhan itu dewa-dewa menjelma menjadi manusia. Dewa Haduman, dewa Kera menjelma jadi manusia. Dewa-dewa macam-macam lah kalau di Yunani, kalau Hanuman itu di India. Tapi antara ajaran India dengan Yunani ini tercampur juga. Kenapa? Karena banyak duta-duta India di Yunani dan duta-duta Yunani di India pada zaman itu. Jadi istilah duta perwakilan itu dari dulu sudah ada. Sekarang orang menyebutnya kedutaan ya, duta. Bukan duto bahasa kampar. Duta besar kamu nih, artinya pembohong besar, bukan. Bukan duta bahasa kampar. Tapi duta dalam bahasa India ya, artinya perwakilan suatu negara. Nah, melalui duta-duta inilah terjadinya interaksi. Sehingga nama-nama Herakla. Herakla dalam bahasa Sanskerta menjadi Heraklius di dalam bahasa Yunani. Jadi Yunani ini bukan menyontek dari ajaran dewa-dewa India, enggak. Cuma terpengaruh. Menyontek dengan terpengaruh itu kan beda. Kalau menyontek itu konotasinya jelek. Kalau terpengaruh itu orang jenius, orang pintar. Biasa itulah, manusia pintar itu pasti ada pengaruh dari lingkungannya. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, ajaran materialisme itu ada pula masuk kepada umat Islam, namanya ajaran Mujassimah. Mujassimah itu artinya materialisme, menganggap Allah itu betul-betul punya tangan, cuma beda dengan tangan manusia, punya kaki, punya tempat duduk namanya kursi. Nah, ini ajaran yang seperti ini. Masya Allah, Masya Allah. Nah, demikian dulu Bapak Ibu saudara sekalian. Karena sudah sampai, nanti kita sambung lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat Bank BRI.